ini wifi-nya putar mati. Ya, Bapak-Ibu semuanya, sekali lagi yang menginginkan Bapak-Ibu bahwa hari ini adalah pelaksanaan vaksin yang pertama. Mungkin jaringan sudah masuk di sini. SDM Polres Tabes Semarang melaporkan bahwa di Panti Mandala Atmo Dirono Semarang ini pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 September 2021, alhamdulillah Polres Tabes Semarang melaksanakan kegiatan vaksin yang pertama untuk para pengemudi dan kru di jajaran Jawa Tengah. Ada sebanyak kurang lebih 500 pengemudi truk dan krunya yang divaksin pada hari ini. CH Jaya Logistik, saya sudah divaksin. Saya berterima kasih kepada Polres Tabes Semarang dan Aptrindo. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.